Sudah pernah belum kamu melihat keelokan Bandung dari atas? Ramainya kawasan Dago dengan peserta Car Free Day, mentari yang pancarkan sinarnya di balik awan kelabu, hingga kondisi jembatan Pasopati. Pesona kota kembang ini bisa dinikmati dari rekaman video drone. Nah, di Bandung, para pencinta drone berkumpul di kawasan Dago hari Minggu seperti ini. Salah satunya yaitu komunitas Squadron. Beragam jenis drone, mulai dari Mavic Pro, DJI Phantom, hingga DJI Inspire seri terbaru ada di sini. Mayoritas penggemarnya sih kaum Adam, tapi hal itu tak menyurutkan niat perempuan yang satu ini tekun berlatih. Sudah 1 tahun kurang lebih. Suka sama drone ini ya? Kenapa sih suka sama drone? Karena bisa menghasilkan gambar yang beda, bisa dari ketinggian, dan termasuk hobi juga. Dengan ajang seperti ini, tak hanya skill yang diasah, melainkan juga pemahaman akan regulasi dari pemerintah. Komunitas ini akan menjadi semakin besar dan suatu saat nanti akan menjadi penghubung regulasi antara aturan pemerintahan dengan para pengguna drone, sehingga kita akan menjadi regulator ke depannya. Nah, supaya adil, 50 orang anggota kelompok secara bergantian mendapatkan giliran menerbangkan drone-nya. Mereka sekarang ini lagi giat-giatnya berlatih untuk menghadapi kompetisi drone Skyview of Cimenyan Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 Januari 2018 mendatang. Kalau kamu gimana? Tertarik menerbangkan drone? Adi Rianto melaporkan untuk Net.